nggak make game sama sekali ya cuy. Kita nggak make game. Apa itu game ya? Ini pure damage murni ya. Cuman dikasih buff pet doang. Petnya itu encourage level 3. Gua nggak ada pet. Pet jagoan ya, nggak ada pet yang ngeri-ngeri. Terus crit damage up level 6. Petnya ya, ini inget pet gua yang gua pakai di party ini. Brave level 3 petnya, sama CD level 6, sama pet arm break. Oke. Tanknya juga nggak bantu arm break gitu. buat lepas di tanknya tuh pas udah di arm break. Kita ngestak pakai shadow slash. Shadow slash nya kita take smith ya, biar bisa nyicil damage tuh 18,1 m. damage nya segituan anjir, segituan cuy, 18,140 ya gitu. Shadow slash nya 400k. Kita nggak cuma run sekali, kita run lagi. Kita lihat. Gua beres dulu yang ngomongnya ya. Kedua juga. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Yo, welcome back cuy. Oke, di sini gua mau nge-share build buat katana defenseless yang tadi cuy. Kita to the point aja. Katana yang gua pakai itu katana STR. STR. Ini kalau capnya naik, dex-nya yang kita naikin, STR-nya biarin 400 gitu ya. Buff plan yang gua pakai tadi masih ada durasinya ini. Kayak gini buff-nya. Oke. Regislet yang gua pakai kayak gini. Sunbat buat regen MP ya, sunbat. Burn spirit, MP, reserve stand gitu. Oke, langsung ke Stargem. Sorry ya, bukannya kayak malas-malasan, gua tadi udah record berkali-kali anjir. Tapi durasinya lama, cuy. Pengen ngejelasin detail juga. Ini Stargem gua, take up, walk, Bushido, two handed sama quick aura. Oke. Okay. Combo ini yang gua pakai tadi. Kita pakai closingnya Mikyo. Gua enggak punya Regislet Mikyo soalnya gitu, cuy. Jadi ini poin utamanya tuh biar gua tuh beres nge-skill tuh basic attack gua tuh tetap critical ya, gitu. Jadi gua tetap bisa nge-spam lagi. MP gua aman gitu ya.
decoy-nya biar decoy-nya kritikal, ini gue pakai Mekio diselipin gitu. Mekio dulu baru decoy. Opener, Mekio, decoy gitu. Openernya Assassin Step, nambah penetrasi gitu ya. Ini combo ini udah enggak usah aneh-aneh, udah GSW aja. Kairiki GSW udah. Atau GSW Kairiki, bebas. Tetap 2 MP kok, sama aja. Ini combo defense ya enggak ada yang beda sih. Combo defense sih enggak ada yang beda, cuy. Kayak gitu ya. Total SP yang gua pakai 359, masih sama. Ini buat lu yang enggak mau make Stargum, udah tinggal enggak usah ambil Lesa. Udah cukup, tinggal enggak ngambil Lesa aja. Tinggal enggak ngambil Esa, lu bisa level 10-in skill-skill yang ada di Stargum ini gitu, cuy. Oke, langsung. Decoy buat MP recovery. Sorry ya kalau kecepatan, tinggal pause-pause aja. Impact ya jarang dipakai tapi tetap aja ambil. Magic finale kita buat closing combo. Kuat skill kita buat evasion saat merapal, gitu. Survival skill ini biar MP gua tetap full bar, yaitu full bar. Full bar kayak gini. Ini sorceress-nya level 5 aja. Enggak perlu level 10 ya. Karena gua pakai ADD ini nih. Tanuki. Oke. Langsung. Itu buat regen MP ya tadi tuh ya. Oke, langsung lanjut lagi. Support skill kita ambil Brave Aura. Udah Neobi lu jangan nge-skip skill ini, please. Jangan lupa skill ini tuh wajib gitu ya. Level sekitar level 170-an lah ya. 180, 190. Usahain udah ambil Brave Aura level 10 buat prepare lu level 200, nanti leveling tuh gampang gitu, cuy. Tinggal LP Brave Aura udah gitu aja. Enggak apa-apa, enggak ada damage pertama mah. Nanti lu kalau udah ada budget bisa nge-build ya kan. Gitu, cuy. Battle skill ini yang paling penting, critical up-nya aja. Intimidasinya enggak penting ya, cuma nambah attack flat 60. Kecuali lu buat mercenary ya perlu itu. Ini enggak perlu, jadi ambil ini tuh ambil total SP 20 ya, 20. Kalau enggak pakai Stargum jadinya 30 gitu, cuy. Monofus skill Zante jangan digede-gedein levelnya, udah level 1 aja udah. Orang cuman buat parry doang. Arm breaknya enggak perlu, cuy. Chance peluang arm breaknya tuh tetap gacha ya. Magadachi level 5. Hasso ini kalau lu masih tier 3 baru main Toram. Ambil aja level 10 ya. Ini damage utama paling gede katana tuh Hasso apa kalau masih level 100. Level 70-an lah. Level 70-an kalau enggak salah tier 3 itu. Tsukuchinya level 1 kalau misalnya enggak main ini Nuki Uchiha Senosen. Tsukuchinya level 5 atau level 10 kalau lu main Nuki Uchiha Senosen buat aktifin Sweep Pulse Blade atau absolute critical hitnya si ini basic attack Nuki Uchiha Senosen. Bukan absolute sih, yang absolute itu setelah kita ngeslit ya. Ada videonya yang di gua solo di Reliza Ultimate itu kan ada, lu bisa cari. Oke, langsung Dauntless ini ya udah nggak perlu ditanya lah, ambil aja udah. Sorry kalau kurang jelas, gua ucapin ulang, sorry nggak bisa ngejelasin detail amat karena nanti kelamaan terus. Ini Godspeed buat Hunus 15%, cuy. Pasif ini flashbolt buff bonus 10%. Minstrel nggak perlu lah, buang-buang spina ya, itu cuma buat opener combo. Albert skill wechos ya kalau lu pengen isi MP level 10-in aja. Ini Godspeed gua level 10, wechosnya level 5, quick aura level 5 gitu. Assassin skill gua pakai ambil assassin Sicariusnya doang buat nambah penetrasi fisik 25% gitu ya. Dark skillnya kalau lu nggak butuh ya tinggal, kalau lu nggak pakai Stargum ya, bukan nggak butuh, sebenarnya butuh ini S1 buat yang main solo gitu, butuh. Buat main party juga masih butuh, buat recovery MP, buat damage prorate gitu, prorate magic kayak Finstern, damage yang lebih masuk tuh yang prorate magic gitu. Selanjutnya ini ninja skill, ninja spirit, jiwa ninja.
buat aktifin pasif pointer. Oke. Jadi begitu kira-kira ini combo gua tadi udah dijelasin belum? Udah ya. Regislet gua udah, Bufflin kayak gini, status udah. Sekarang ke equip gua. Ini equip gua kayak gini. Bonus SRD. Bonus sama tech balance. DT semua ya. Arm yang lain gue lagi pada dipinjemin cuy. Ini yang gue pakai selalu sih bandor rendah ya, buat divine, mantep. Ini Licarola sama Stellar, ini buat damage main divine. Ini gue buat solo TWW. Ava yang gue pakai AMPR 15%. Kalau Ava yang gue pakai buat tadi main di Custo, ini Ava ini, ininya masih sama, tinggal ininya dicabut ganti sama ini nih. Nah, ininya dimatiin tadi. Efeknya mah tetap nyala cuy ya. SRD 6%. Oke, cuy, jadi sekian dari gua. Sorry ya enggak bisa ngejelasin panjang-panjang, durasinya kelamaan cuy. Oke, sekian cuy. Thanks for watching. Bye-bye. Gonna make it. They want me to do something that could make sense.